Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bahagia hari ini bisa bertemu, menerima secara langsung pasangan calon yang akan Partai Demokrat usung dalam pilkada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Bersama saya adalah Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Erma Radik. Kemudian didampingi juga oleh yang mewakili Ketua DPC, yaitu Sekretaris DPC Kabupaten Sekadau, Bapak Jeffrey. Selamat datang, dan juga tentu kesempatan ini saya ingin menyampaikan harapan bahwa kedua Bapak yang akan berjuang dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Sekadau bisa sukses, melaksanakan kampanye dengan efektif, dan memenangkan suara rakyat sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sukses menjadi pemenang, dan insya Allah kalau menjadi pemimpin yang amanah, yang adil, yang bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sekadau. Pak Aron sebagai calon Bupati juga adalah salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang ada di Kalimantan Barat, saat ini sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar. Sebagai calon Bupati dan sebagai calon Wakil Bupati adalah Bapak Subandrio, yang adalah anggota DPRD Kabupaten Sekadau. Mudah-mudahan ikhtiar dan perjuangan ini mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesuksesan.